Hai sobat, jumpa lagi dengan Mr. Y di Yosa Radio. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini Mr. Y akan ngajak kamu untuk berburu. Nah, berburu apaan nih? Nah, kali ini Mr. Y pingin banget berburu sesuatu yang beberapa waktu silam sempat viral di Indonesia, yaitu tentang ikan-ikan yang hidup di selokan. Nah, di Jepang ini ada ikan yang hidup di selokan gitu ya, viral banget di Indonesia. Nah, sekarang kita nih mumpung Mr. Y ada di Jepang, Mr. Y penasaran banget apakah benar ada ikan yang hidup di selokan. Nah, penasaran kan? Yuk, kita langsung aja. Ya teman-teman, ini adalah jalan yang biasa Mr. Y lalui kalau mau pergi kemanapun gitu. Karena kampus Mr. Y kan ada di gunung gitu ya. Jadi kalau mau pergi untuk melakukan aktivitas kayak belanja lah, atau mungkin mau jalan-jalan gitu, harus turun dulu nih. Yang jalan sekitar 1 km menuju ke stasiun paling dekat. Nah, karena sekarang kita mau berburu ikan, jadi mungkin perjalanan agak jauh ya. Jadi Mr. Y mutusin untuk naik sepeda. Nah, itu dia parkirannya. Yuk, langsung kita ambil sepedanya. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, orang-orang masih memakai masker ya. Ya bener banget, di Jepang ini sekarang kita sudah boleh keluar, tetapi harus tetap menjaga kesehatan dan harus memakai masker. Oke teman-teman, langsung aja di sekitar sini ada sungai. Yuk kita cek sungainya, ada ikannya apa kagak ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di sungai pertama. Yuk langsung kita cek apakah ada ikannya atau tidak. Oke. Ya, sayang sekali teman-teman, tidak ada ikan di sini. Yuk langsung menuju ke sungai berikutnya. Oke teman-teman, kita sampai di sungai Yamato Gawa. Nah, ini adalah sungai terbesar kedua di Osaka. Kita cek nih, apakah ada ikannya atau kagak. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di bawah rel kereta api. Ekstrim ya. Tapi penasaran banget gitu loh, apakah di sungai ini ada ikannya atau kagak juga gitu. Nah, kemungkinan besar sih di sungai ini ada ikannya gitu, karena sungainya gede banget. Cuman karena ini musim panas, mungkin ikannya pada ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Untuk sekarang yang Mr. Boy lihat, gak ada sih. Nah, jadi kita langsung aja menuju ke sungai-sungai yang lain ya. Oke, itu ada lagi sungai nih teman-teman. Yuk, kesana aja. Kita cek ada ikannya atau kagak. Dan hasilnya tidak ada. Jadi kita harus pergi ke tempat lain nih. Nah, di sini malah nemu kayak gini nih, teman-teman. Jadi ini ada hiasan-hiasan gitu di lantai trotoar. Nah, bagus ya. Nah, kalau yang ini Mr. Y tahu banget nih, karena di sini banyak banget perkebunan anggur nih. Jadi mungkin jadi lambang kali ya.
Oke, ini masih sealiran dari sungai yang tadi ya. Kita coba cek apakah ada ikannya atau enggak. Tuh, coba lihat teman-teman, yang hitam-hitam. Nah, jadi ada ikannya ya, tapi warnanya hitam. Gak berlebihan rasanya kalau kita menyebut Jepang adalah salah satu negara yang estetik. Kenapa nih? Karena memang di setiap sudut kotanya itu dihias nih teman-teman. Kursi aja dihias nih. Oke, bahkan patung aja ngingetin kita untuk pakai masker nih teman-teman. Nah, malu sama patung ya kalau nggak pakai masker. Oke teman-teman, kita coba turun ya. Kita lihat lebih dekat apakah ada ikannya di sini apa enggak gitu. Ada nih. Dia kayaknya kesepian sendirian nih. Waduh. Teman-teman perhatiin lebih dekat dan lebih seksama nih. Di situ ada ikannya tuh. Tapi karena warnanya hijau gitu, jadi agak enggak jelas ya. Tapi itu ada ikannya tuh. Nah, gimana dengan spot ini? Yuk, langsung kita cek. Oke, teman-teman, pengingat lagi ya. Jangan lupa pakai masker. Oke, teman-teman, lihat ke bawah. Ya, lagi, dan wow, banyak banget ikannya ya. Waduh, melimpah banget nih. Wah, gak sia-sia nih ya. Naik sepeda jauh-jauh kesini dan ketemu deh ikan-ikan banyak banget. Cuman beda dengan ada yang ada di gambar gitu. Yang digambar kan ikan koi gitu ya, warna-warni. Ada yang merah, ada yang putih. Yang ini warnanya hitam semua kayaknya ya. Cuman gede-gede juga nih teman-teman. Jadi ya gak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, yang buat Mr. Y seneng di sini adalah orang-orang di sini nggak pada ngambilin ikan gitu, jadi dibiarkan hidup di sini dengan bahagia. Ya, kalau di kampung Mr. Y mungkin udah habis gitu, Mr. Y sendiri juga bakal ngambil kali ya, buat dimakan tuh kayaknya enak gitu. Nah, dan spot ini sendiri teman-teman adalah tempat yang lumayan asik juga gitu, karena dulu beberapa waktu yang lalu gitu, awal musim semi, Mr. Y sempat kesini dan pohon-pohon di sini ini adalah pohon sakura. Nah, jadi indah banget. Berarti kesimpulannya adalah ada, meskipun warnanya hitam ya. Oke, besok hunting lagi deh yang berwarna-warni. Nah, sekian dulu jalan-jalannya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan klik notification bell-nya agar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya. Arigato gozaimasu, stay healthy, stay happy. Ja, mata ne.